Halo cuy, balik lagi sama aku Lewis. Dan ini aku lagi ada di komunitas offroad ya. My Jeep My Adventure nilainya. Jadi kan. Nah, ini kami mau ada acara offroad tiap malam 2 minggu sekali ya, tiap malam Jumat sama malam Minggu ntar. Ini lagi briefing, lagi nungguin teman-teman yang lain juga. Dan ini lagi ngebahas ya keselamatan nanti outputnya di mana aja ya, sambil berdoa juga nanti. Oke ya, jadi ikuti aja terus acara offroadnya ini, soalnya seru sih kalau offroad itu ya. Oke ya, jangan lupa berdoa dulu ntar sebelum offroad. Oke, nah cuy, jadi kita udah mau mulai offroadnya ini. Offroadnya kita baris dulu di depan suite ya, di depan base kita bakal baris ya. Malam ini kita lihat lah ada berapa orang yang ikut. Ini rata-rata nih mobilnya Huntley semua ya. Oke ya, tungguin aja kelanjutannya. Jadi setelah baris tadi kita jalan, offroadnya jalan ini kayaknya mau ke atas gunung Monciliat ya. Dan ini udah rame banget tuh di depan sana. Pas udah rame ini, wah aku paling belakang rupanya ya. Dan itu aku salah taruh tas ya, itu aku salah taruh bonnya, jadinya goyang-goyang gitu kalau misalnya kita kiri kanan gitu. Ini lagi ngantri pelan-pelan aja. Jalur semakin sempit, jaga jarak dan bergantian saat melewati jalur miringnya. Jadi kayak gitu cuy. Monciliat ke atas bukan, sabar. Iya ke atas lewat jalur yang sempit. Saya ketinggalan abis migras. Wah itu ada radionya ya. Ini sempit banget anjir jalannya. Tuh, kalau misalnya kalian jatuh ya, kalau kebalik ya ya udah kalian dikasihin aja gitu. Kalau misalnya aman-aman aja masih berdiri mobilnya, masih bisa lah ya. Ini kita lagi ngantri ngelewatin jalurnya pelan-pelan. Dan kalau di MGMA itu kita nggak boleh pakai nos sama sekali. Kalau lagi ya off road nggak boleh pakai nos sama sekali. Tapi kalau misalnya udah selesai off roadnya ya boleh gitu. Untuk membantu dia nanjak ke atas itu nggak boleh gitu. Insu apa? Aduh, kalau misalnya insu habis ya udah destroy mobilnya. Nah ini kita ngantri. Kita nggak pakai kamera free cam ya. Wah, serem nih, serem sih. Tuh, nah, lihat, serem anjay. Ya, semoga berhasil kita ya. Nah ini kita lanjut lagi ngoffroadnya ya. Ini kita lagi mendaki Monciliat tapi jalur yang sempit cuy. Nah ini ada kabut gitu ya. Emang boleh kabut ini kalau lagi offroad ya? Kabutnya hitam anjay. Ini kayak lagi habis bakar apa gitu. Kenapa nggak putih gitu kabutnya ya? Wah ini mah kalau kebalik mah aduh pening sih kepala ini. Apalagi mobilnya misalnya rata kanan ya kan, ada stiker 4 up ya kan, 4 insu lagi misalnya. Waduh, kita pelan-pelan aja, santai aja jalan. Ikutin yang di depan aja, kalau misalnya kita ketinggalan mereka bakalan nungguin. Tuh di Ranger ada di belakang dua, di depan juga ada Ranger, di depan sana tuh ada Huntley semua. Awas gua bawa. Oke, si Max mau bawa katanya. Oke cuy, jadi kita ganti sopir dulu ya. Oke, si Max mau bawa. Oke cuy, kita tungguin aja. Ini nungguin apa nih, aku nggak tahu nungguin apa, kita tungguin aja ya. Ini jalannya serem banget tuh. Sempit banget jalannya asli. Tuh lihat tuh. Di bawah tuh. Nah. Kelihatan kan? Anjay. Itu ada kabut-kabutnya, cuy. Aku ini pakai riset yang tipis-tipis ya. Kalian kalau misalnya mau download bisa di YouTube, cek di link. Linknya nanti aku taruh juga di deskripsi boleh. Kalau mau cari di YouTube ada juga kok yang videonya 1 menit itu. Nah, ini jalannya waduh. Keren juga ya kalau misalnya dari atas ya. Tulah tuh, menyesuaikan ya, cuacanya sama offroadnya ya, menyesuaikan ya.
Tapi jalannya emang serem anjir. Pelan-pelan wey. Jalannya emang serem coy, kayak gini lah namanya juga off-road ya. Jadi kalau misalnya ada yang mobil kebalik, nah itu udah biasa di sini gitu. Di MJ mah udah biasa. Oke coy, kita disuruh parkir dan disuruh turun ya sama Bang Fole. Ini kabut ya, yang ini kabut ya. Lihat nih ha. Kabut atau apa ini? Oke, kita turun dulu. Kita lihat dulu treknya kayak mana ya. Beuh, mak ini mah bukan loncat, namanya kocak. Gimana coy? Kejauhan ini. Kejauhan ini. Jalur loncatan ini. Emang udah ada yang bisa. Aduh, siapa anjir itu? Maks anjir sih Maks rupanya. Udah ada yang bisa, nggak yakin Ranger sampai. Kalau pakai nos aja mungkin dari jarak jauh sana sih. Ini kita katanya mau ngelewatin ini cuy, tapi kayaknya aku agak ragu sih karena terlalu jauh ya. Karena terlalu jauh, ini aku agak ragu. Tapi kita dengerin aja dulu sama ketuanya. Gimana mereka lah. Kalau misalnya mereka ikut ya udah kita ikut cuy. Oke. Ini banyak banget coy anjir ngambil. Iya ya, dan membeli Zeus listnya juga coy. Ini kebetulan aku pakai kamera ini ya. Camhan namanya. Nanti aku share. Ini kita bisa ngelihat di atas, di bawah gitu. Kita kameranya bisa maju mundurin kayak gini coy. Nah. Jadi ini ceritanya mau off road tapi kita mikir dulu nih mau lewat dari titik orang rame ini sama terus ke sini gitu. Kira-kira lewat nggak gitu ya? Soalnya aku masih agak ragu sih, soalnya dia agak jauh sih. Walaupun tebing yang kita injak ini sekarang, walaupun tebing yang kita injak sekarang ini lebih tinggi ya, cuman ya lihatlah ini ha, tuh ha. Menurut kalian gimana nih? Lewat apa nggak nih kira-kira nih? Kalau aku sih kalau pakai Sultan atau Sanchez sih tembus ini, tapi kalau pakai Hartley ya agak speednya agak kurang ya. Coba kita lihat nanti lah, oke? Okay? Nah oke cuy, jadi nih apa kayaknya Bang Foley ini mau coba terjun ya dari sini ya, dari sana nanti merekanya dari sana yang kabut apa gelap di sana itu nanti bakalan terjun ke sini. Itu Huntley Max minggir mas, itu ini Huntley siapa anjir nggak mau minggir ini, astaga, bukan Huntley Max itu, Huntley orang lain itu, Max sama aku ambil si Oliver. Kita lihat coy si Bang Foley ini tembus apa enggak sih, bisa mentik apa enggak ya dari sini ya. Di sini enggak termasuk Peggy ya, kalau misalnya apa lewat bisa sampai sana itu enggak Peggy ya, namanya juga off road ya. Jelas gitu tindakan roleplaynya, jelas ini enggak Peggy ya. Ya kita lihat mana nih Bang Foley ini. Ya kita lihat ya. Pengen naik sih aku sebenarnya. Perhatikan katanya. Apa Bang Pak Ignatius itu, kita perhatikan dari sini aja. Ya kita tunggu Bang Fole ya. Kita tunggu Bang Fole ini. Ready. Kita tunggu ya, mahal lama kali ya, masih penasaran aku jadinya. Nah kita lihat cuy. Suh. Oh, tembus sih, easy sih berarti. Tembus cuy, tembus. Easy. Lompat kemana sih? Lompat ke situ cuy. Nah, easy. Berarti easy. Seru, anjir. Berarti kayak gitu. Berarti keren. Oh, berarti kayak gitu. Gampang sih berarti. Kelas abangku, oke. Easy ya berarti ya. Bisa kita coba lah ini nanti. Oke cuy, jadi kita dapat giliran kedua ya. Jadi ini kita mau tes. Ini kita mau tes ya, kita terjun ya dari sana ya. Kita ke konnya dulu. Titik star. Oke ya. Oke, itu mobil siapa? Itu mobil siapa depan? Masukin jurang aja, jangan. Titik star. Ranger siapa itu? Itu Ranger siapa di depan? Mau PG ya? Enggak lah, ini mana ada PG, ini over namanya. Pastikan limit sudah off ya, sudah sir,
Sudah buka, Ci. Aman aja. Masuk. Ada berapa orang dalam nih? Ayo kita. Ini giliran kita. Kita mau coba ya. Kita mau coba. Kita wait dulu. Ready. Sudah, sir. Untuk jalur ambil sedikit ke kanan ya. Oke. Ambil sedikit ke kanan. Oke, ready. Ready. Oke, ready ya. Anjir, kok deg-degan ya, Su? BG anjir di real. Kagak. Kita kosongkan jalur. Enggak tahu ranger siapa, Cap. Ini asli enggak kelihatan loh kita. Masih ada tuh rangernya di depan. Oke, gas silakan. Kosongin jalur. Gas lama lo, ada mobil depan. Gas bang, tunggu. Ada mobil di depan, astaga. Mas, ada kosong nih. Alah, nggak usah dipikirin tuh bro aja. Ya mobil orang, kocak lah mobil kita, mah nggak apa-apa. Gaspol katanya. Oke ya, kita gas ya. Wih, aman sih. Easy anjir. Easy, cok. Gitu doang. Oke, nice. Kejoba. Wah, gitu doang anjir. Sultan boleh ikut, gak boleh ya. Ah, jadi gitu doang. Nah, gitu doang, cok ya. Nah, kita udah berhasil. Berarti udah dua mobil berhasil ya. Oke. Jadi, kita udah selamat ya. Udah selamat itu mobil kita di sana. Dan ini kita lihat dari bawah ya, apakah mereka selamat juga? Aku sih doanya ada yang masuk jurang ya. Kita lihat dari sini aja. Jalur aman, silakan Huntley. Oke, berarti yang ketiga nih Huntley, cuy. Selamat ya. Oke, selamat. Dapat mobilku kok nanti ya. Tuh aman cuy. Nah gitu cuy, itu yang ketiga tadi cuy. Oke cuy, kita lanjut lagi ya. Semuanya udah berhasil lewat dan nggak ada yang masuk jurang ya. Terus ya, kita mau lanjutkan perjalanan lagi ini. Kita lagi nunggu satu orang tuh yang di atas buat ke barisan. Itu juga rescue-nya udah aman. Nah. Oke, kita lanjut lagi nih. Lanjut jalan lagi ya. Berarti aman cuy, tadi mah gampang berarti ya kan. Oke cuy, kita udah turun dari Gunung Monciliat tadi ya. Kita cuma mau ngetes aja bisa lewat trek itu atau enggak. Dan ini kita udah mau menuju ke rute selanjutnya cuy. Jadi tungguin aja offroad berikutnya. Nah, kita disuruh turun dari kendaraan ya. Kita matiin dulu dioknya. Nah, kita disuruh turun dari kendaraan, katanya ada tanjakan sulit. Semua ke depan dan perhatikan tebing seberang jalan cuy katanya. Ada cewek. Ini kayaknya udah pernah ya, atau ingatanku lupa ya di sini. Komunitas kah bang? Iya, ini komunitas MGMA. Nah, kita berdiri di sini, kita dengerin Bang Foley ngomong ya. Dengerin aja dia ngomong. Tanjakan suram. Iya kah? Oke cuy, jadi kita bakal ngelewatin tebing curam ini ya. Tebing curam ini yang ada di aku, dan di sana itu udah ada mobil Stalker. Dan katanya dia bakalan kasih tunjuk kita caranya gimana biar kita bisa ngelewatin curaman itu cuy, tebing curam itu cuy pokoknya ya. Boleh nebeng gak nih mas? Boleh cuy katanya cuy. Jadi kita bakalan lihat cuy, bakalan lihat caranya gimana. Kita udah nebeng ya, kita udah nebeng. Dan wih, stikernya Zeus aja. Ini mobil Landstalker, bedanya sama Ranger itu kalau Ranger agak besaran dikit belakangnya.
Landstalker ini bisa kok dipakai offroad, memang mobil offroad ini. Landstalker, Ranger, Huntley, Patriot, ini memang mobilnya Mesa ya. Oke, perhatikan. Oke, kita lihat aja ya. Kita lihat. Oke, dari sini. Oh, dia masih ambil ancang-ancang. Karena ini kalau misalnya miss dikit aja dia bakalan kebalik ke kiri makanya. Kalau miss dikit aja. Makanya kita wah harus pelan-pelan banget ini sih. Wah, sabar-sabar cap, sabar cap. Ada bensin di belakang. Sedikit ragu karena kurang PD maki Landstalker. Yes. PD aja. Oke, oke. Ya, cap ragu. Ya, cap ragu, Bang. Ragu. Ya, capnya ragu, cuy. Oke, percobaan pertama gagal ya. Dia katanya sedikit ragu karena kurang PD maki Landstalker. Ya, sikat cap. Oke, santai aja. Kita lihat ya gimana ya. Itu bensin ngapain anjir dia nungguin situ. Nah, itu kalian lihat itu kan ada mobil Ford kan. Itu mobil rescue kan. Jadi nanti wah, astaga naga hampir tabrak. Nah, itu ada mobil rescue. Nah, itu biasanya kalau mobil rescue kayak gitu, kalau ada mobil-mobil yang mau kebalik itu biasa dia nyelamatin. Aku udah berapa kali diselamatin sama rescue ya. Kita lihat percobaan kedua. Wos, kebalik dia cuy. Oke, lihat tuh kan mobil rescue-nya kan. Lihat kan. Nah, oke. Okay. Oke, okay, masih aman. Masih aman berarti kurang ancang-ancang ya. Berarti kurang ancang-ancang ya. Masih aman ya. Kita lihat lagi. Semangat, Cap. Oke, okay, percobaan ketiga cuy. Aduh, gagal. Percobaan ketiga gagal. Aduh. Oke, rescue-nya. Waduh, keren juga. Woi, rescue-nya. Aduh, nyoba deh sih. Coba pakai lancer atau yang lainnya, cap katanya gitu. Iya, ini lancer ini. Wah, percobaan keempat, cuy. Sep, gagal juga, cuy ya. Wah, agak serem ya. Jadi gimana nih ya? Bukannya naik, belum berkutik. Oke, kita tunggu itu. Nah, percobaan ke berapa nih? Kelima ya atau keenam ya? Bukan Ranger itu, Bang, Landstalker. Ini memang Landstalker, bukan Ranger. Aku bilang Landstalker. Oke, percobaan kesekiannya ya. Wah, masih ragu ya, masih ragu capnya, masih ragu ya. Kita lihat, cuy. Set. Kebalik. Aduh, terguling. Aduh, bisa juga anjir. Jadi gimana nih, kapten aja nggak bisa apalagi anak buahnya. Kayaknya pernah lah kita ngelewatin di sini nggak sih. Wes, rescue-nya gila sih. Rescue-nya kebalik anjir. Oh nggak, aman, masih selamat. Anjir. Rescue-nya ada aja. Waduh, wes, kebalik wes. Aduh. Ah, selamat. Oke, nice. Nice cap. Nice. Oke, coba kita turun dah. Kita turun ya. Mana tahu dengan kita turun ya. Dengan kita turun, tim rescue kerja keras katanya. Dengan kita turun mantau bisa ya kan. Mana tahu ini aku keberatan gitu ya. Kita lihat ya. Percobaan ke berapa ini? Lupa aku. Mencium bau Stella. Wah, apa tuh? Wah. Set, nggak bisa juga. Dan kali ini mobilnya terbalik. Wis. Nice rescue. Kayak gitu caranya, cuy. Memang rescue keren kali, cuy ya. Kayak gitu caranya ya, cuy. Aduh, gila keren. Mana lagi? Wah, dia mengambil ancang-ancangan jauh, cuy. Kita lihat dari sini bisa apa enggak. Kita lihat ya. Oke, percobaan kesekian kalinya. Kita lihat. Oke. Set, kebalik lagi. Set. Oke, didorong sama rezekinya, cuy. Oke, masih selamat.
dua kali cuy. Emang rescue-nya keren banget anjir. Mobil sirkus. Emang rescue-nya keren banget cuy. Oke cuy, karena dari tadi gak bisa juga dan ini katanya terakhir cuy ya. Kebalik lagi cuy. Oke Mas Aman. Alhamdulillah Mas Aman cuy. Itu percobaan terakhir cuy, aku gak tahu lagi nih. Gimana kan caranya kira-kira itu ya, biar bisa lewat ke situ ya. Aduh, bingung sih ini kita semua nih. Keras sekali. Coba lagi. Semangat. Mana-mana, terakhir. Las. Set. Gak bisa juga cuy. Oke cuy, jadi setelah sekian kali mencoba ya, si kapten gak bisa pakai Last Stalker-nya. Tadi tiba-tiba di atasannya udah naik satu cuy, pakai Ranger. Dan ini mau coba lagi Huntley-nya. Cet. Naik cuy. Nah gitu caranya. Naik cuy. Bisa berarti Bang Foley ini aduh kurang beruntung aja dia mungkin, karena pakai Last Stalker juga ya. Kita lihat lagi ya. Wah, dari situ doang. Waduh, sepuh kali dia cuy. Sangat-sangat sepuh ya. Dari situ aja cuy, naik dia cuy. Coba kita minta nebeng lah coba. Nah, kita nebeng cuy. Cuy, kita nebeng ya. Kita mau lihat view-nya dari dalam. Kayak gimana cuy ya. Kita lihat cuy ya. Apakah bisa kita lihat view-nya dari dalam cuy. Yuk next katanya. Oke lanjut. Wes kebalik cuy. Itu siapa tuh kebalik tuh? Oke hampir kebalik cuy. Semangat bang. Dari sini katanya. Ngeri sedap. Kita lihat ya. Itu dari dalam mobil nih. Set. Oke lewat. Ini masih pakai limit speed kan? Oke. Harusnya sih pakai. Oke lewat cuy. Wih, ada bagus apa tuh lewatnya? Anjir parkir dari situ dibantunya. Yuk next. Ini mah nggak nebeng aduh, nebeng dulu kita cuy. Simak semana anjir. Oke kita lihat cuy dari sini cuy ke wajah. Nah kita lihat cuy dari dalam cuy. Set kebalik. Mampus kebalik cuy. Kebalik. Masih selamat ya. Anjir serem. Kita lihat lagi namanya siapa ini. Pro Pursuit Paradise. Oke kita lihat ya. Coba lagi. Oh ini. Awas bang. Kita lihat lagi. cuy. Bisa nggak ya? Percobaan kedua kali. Set. Nah bisa cuy. Nah kayak gitu. Itu caranya cuy. Nah kita turun. Nah gitu caranya. Memang agak-agak tricky dikit ya. Itu caranya ya. Lihat ya. Kita lihat dari sini dari atas ya bisa apa enggak ya. Sepertinya saya nggak bisa ikut base over base. Walah si Oliver dia izinnya sekarang tuh. Oh, mana coy? Gas Ranger hijau. Ayo semangat. Bisa nih, ayo. Ayo, mana nih? Ini terlalu gelap ya. Oke, kita lihat cuy. Set. Wis. Oke, aman sih. Nah tuh. Oh, akunya delay tadi ya. Akunya delay cuy. Jadi kayak gitu ya. Aman. Oke, kita coba nih lah. Bismillah aja lah nih. Selagi ini ya. Kita coba aja ya.
Bismillah aja, ayo cuy. Nah, bisanya kayak gitu. Ah. Tuh ah, bisanya. Emang saya harus cari mobil yang ada powernya, cuy. Eh, malah di sini enggak naik anjir. Malah di situ yang enggak naik. Oh, dari sini naiknya. Berarti tadi kurang kanan ya. Nah, kita parkir di sini. Kosong. Nah, gitu caranya, cuy. Ah. Bisanya. Aduh, berarti kurang oke tadi bang full ya. Gitu. Oke, cuy. Jadi kita udah bisa semua naik ya, walaupun tadi ada satu orang yang mobilnya meledak ya. Ini kita lanjut lagi offroadnya. Kemana lagi nih arahnya ini? Ketinggalan kayaknya kita. Kita lanjut lagi. Yuk guys ke Flynn S Curva katanya, cuy. Kita lanjut lagi jalan, cuy. Kita ikutin aja ya mobil yang di depan. Oke cuy, jadi offroadnya gitu aja. Kita udah selesai offroadnya malam ini. Ya gitu doang offroadnya ya. Seru, offroadnya seru. Kalian sih wajib join offroad sih, karena selain RP-nya itu dapet, ya serunya juga dapet, cuy. Kenapa aku saranin kayak gitu ya, biar nggak terlalu bosen di kota JGRP gitu ya. Seminggu dua kali aja udah cukup kok. Selebihnya kalian bisa nyemem ataupun kalian bisa ikut komunitas lain boleh juga, nggak masalah. Ataupun bad side, good side juga nggak masalah, government juga masalah. Di sini ada yang polisi, ada yang jadi petani, di sini macam-macam lah pokoknya di sini pekerjaannya. Tapi ya mereka ikut offroad gitu. Ya, jadi kita udah selesai, kita udah balik ke base, cuy. Jadi ya gitu aja videonya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe sama like-nya, cuy ya. Yang mau daftar MJMA nanti aku kasih link-nya di deskripsi, cuy. Oke, cuy. See you next video. Bye bye.